Ribuan warga penganut tarekat Syattariyah pengikut Abu Habib Muda Senangan Selasa pagi melaksanakan sholat Idul Adha 1436 Hijriah di halaman komplek Masjid Pelekung, Kecamatan Senangan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Menurut cucu Abu Habib Muda Senangan, Teku Raja Kemangan, warga penganut tarekat Syattariyah dari Kabupaten Nagan Raya dan wilayah lain serentak melaksanakan sholat Idul Kurban pada hari Selasa 22 September. Pengikut Abu Habib Muda Senangan menetapkan Hari Raya Idul Adha berdasarkan musyawarah ulama dan pimpinan daya tarekat Syattariyah. Mereka merayakan Idul Adha lebih awal dari waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam salat yang berlangsung di masjid setempat, Abu Habib Kudrat bertindak sebagai imam dan Said Hamazali menyampaikan khutbah. Dari Nagan Raya, Diki Juanda melaporkan untuk Aceh Video.